Festival Museum Sumatera Utara. Dari Kipoti sendiri, apa rangkaian kita, Bang? Nah, jadi kita dapat amanah nih dari museum bahwa kita melaksanakan lomba permainan tradisional. Sebenarnya kita ingin lomba ini banyak agar keterlibatan atau partisipasi dari pelajar-pelajar yang ada di sekolah yang ada di Medan itu banyak. Tapi memang ini pada momentum ini kita hanya memainkan satu permainan tradisional, yaitu festival hadang. Nah, di kompetisi hadang itu melibatkan 25 sekolah yang ada di Kota Medan. Nah, kita juga sudah melaksanakan pembukaan dari pagi yang dibuka langsung oleh Kepala Museum yang diwakili oleh Kepala Seksi Museum Sumatera Utara, dan juga dihadiri oleh teman-teman pengurus Kadin Sumatera Utara dan Kabupaten Kota serta beberapa kepala sekolah yang hadir mendampingi siswa-siswa. Jadi alhamdulillah pembukaan tadi berjalan lancar dan melibatkan banyak siswa kita, lebih kurang 500 orang nih yang hadir berkompetisi. Karena memang dua agenda, yang pertama hadang putra dan hadang putri. Jadi nanti putra dan putri ini kita pilih juara 1, 2, dan 3. Ya, kita bersyukur bahwa museum memberikan ruang kita, KPUD Sumatera Utara, untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Festival Museum Sumatera Utara. Ada apa aja ini, Bang, yang seru, keseruan kita ini, Bang? Jadi begini, kita melihat bahwa semangat adik-adik ini kan sudah terbina, karena memang kita sudah berjalan dari 3 tahun yang lalu. Ya, KPUD sudah bergerak melakukan pelestarian, pembinaan kepada pelajar-pelajar dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi pembinaan itu alhamdulillah akhirnya terus continue ya. Sehingga pada akhirnya ketika kita melaksanakan agenda perlombaan hadang ini, semua sudah tahu nih aturannya, sudah tahu aturan bakunya. Jadi kalau bermain itu dengan pengetahuan aturan yang baku, maka permainan itu akan menjadi seru. Ya kan? Ya alhamdulillah tidak ada yang merasa apa namanya, walaupun dia sakit dia bahagia, walaupun dia kalah, dia bahagia. Menang dia tidak sombong. Ini salah satu keunggulan dari kita menggairah mainan tradisional di tengah-tengah masyarakat. Lomba kita hanya melaksanakan kegiatan hadang ya, kompetisi hadang putra dan putri. Tapi untuk pelestarian kita punya 10 permainan tradisional di sini. Yang juga tadi pengunjung banyak, masyarakat yang hadir juga banyak. Itu juga ada proyek kolaborasi mata kuliah, yang mata kuliah olahraga rekreasi dengan mata kuliah kewarganegaraan. Jadi olahraga tradisional itu rompa, engklek, egrang, kemudian patok lele, bolak-balik balok, lindingan ban, karet, tali ya, dan juga ada congkak. Nah, ini semua kita tampilkan, memang khusus kita sediakan supaya masyarakat yang hadir di Istana Maimun ini menikmati permainan tradisional.